Nah ini katanya pakai nasi minyak katanya di sini. Kita cobain nih sekarang nasi minyak katanya. Tonton terus ya sampai capek. Bongkar. 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 Hai sahabat manja, ketemu lagi dengan saya Nawi Kantona. Kali ini saya berada di Malaysia melakukan perjalanan dari Penang menuju Kedah. Ikutin keseruannya ya. Yuk, bongkar. Nah ini kita sekarang lagi menuju jeti Penang ya. Bills Road. Yeah. Ini kebetulan drivernya dari Filipina katanya. Makanya dia lagi belajar bahasa Filipina nih. Kamu cakap Indonesia. Tak boleh paham. Nah, jadi tak boleh paham lah. Tak boleh paham. Tapi ada sikit ayat nah. Beza besar. Dia panggil apa? Dia cakap lapangan terbang lah. Oh lapangan terbang. Nah. Dari Penang International Airport, kita menggunakan Grab. Hanya 24 ringgit. Kamu dari Indonesia mana tempat? Jakarta kan Medan. Jeti Bus Terminal ya. Jadi kita mau cari makan siang dulu. Nanti setelah ini kita naik ferry menuju ke Butterwood. Sahabat manja, ternyata rencananya diubah. Kita nyebrang ferry dulu, kemudian baru cari makan siang. Lagi menuju ke ferry penyeberangan ya. Dari Jeti Penang ke Butterwood-nya. Asik nih. Antri. Antri ya. Antri untuk Jeti Penang ke Butterwood. Gimana perjalanan kita ini kali ini Pak Wil? Sungguh menyenangkan karena kita dikawali dengan Bang Eben. Okay. Biasanya kita hanya berdua saja dengan Pak Desiano, kali ini temani Bang Eben dan Ranyonya. Oke, okay. Sip. Setelah dari ferry kita masuk ke Penang Central. Di sini juga banyak jajanan ya. Penang Central. Selanjutnya kita mau ke Kedah, naik ke TM dan ambil tiket di sini Penang Central. Di sini juga banyak jajanan ya di Penang Central ini, ada Iqbal. Ini banyak jajanan di sini. Kali ini kita coba di restoran Iqbal ya. Kita pakai telur ikan ya. Nasi minyak. Nasi minyak ya. Dan
How much? Yeah. Tapi lebih cocok di sana. Oh iya. Nah ini katanya pakai nasi apa namanya nasi minyak katanya di sini. Tapi dia juga pakai telur ya, ada telurnya dan dia juga pakai telur dadar. Ini ada acar-acarnya ya. Nah ini kita cobain dulu nih. Pesanan dari teman saya Bang Eben, Pak Wilsa ya. Nah ini Pak Wilsa, dia nggak lupa teh tariknya nih ya, ini dia. Porsinya gede ya, lumayan gede porsinya. Ini kita cobain nih sekarang nasi minyak katanya sih, nggak tahu rasanya gimana nih. Yang nasi ada telur ikan ya. Nasinya keras ya. Keras nasinya. Beda dari penampilannya, dikira lembut. Padahal nasinya dia keras ya dan runcing-runcing. Telurnya nih. Telur. Jadi nasinya itu apa ya? Beda dari tampilannya. Ternyata minyak keras. Harus lama ngunyahnya. Kalau ada yang gejala-gejala lambung atau mah ya, nggak recommended nih. Siap lho. Bisa makin kacau. Tapi kalau telur ikannya enak sih. Katanya sih di sini telur ikan. Cuma kayak daging gitu sih. Kayak file ikan gitu. Tapi enak. Cabenya enak. Nah di Pinang Sentral ini juga kita bisa ke KL lewat Pinang naik bus ya, bisa ke arah utara maupun ke arah selatan. Ini counternya, ini untuk bus ticketing counternya. Jadi kalau misalnya kita mau ke Johor, kalau kita mau ke Kuala Lumpur ataupun ke daerah-daerah lain di Malaysia lewat bus ya bisa pesan di sini di Pinang Sentral ini. Nah itu adalah ruang tunggu untuk busnya. Kalau kita ada tiket untuk ruang tunggunya itu ada di bawah. Gerai-gerai makanan banyak loh di Pinang Sentral. Nah sekarang kita udah di stasiun kereta Butterwood ya. Jadi kita mau menuju ke Kedah. Nah ini sekarang lagi ada di stasiun kereta Butterwood. Siap-siap untuk ke Kedah. Jadi dari Pinang Sentral tadi kita ke sini ya. Saya sudah berada di mana Mas? Butterwood ya. Jadi nanti dari Butterwood ini kita naik kereta Tanah Melayu ataupun KTM. Dari sini kita menuju ke Kedah. Ini kantor tiketnya dari Butterwood. Kita mengarah yang ke Padang Besar. Ini dari Butterwood nanti kita turunnya di Raja Arau ya. Thank you.
di KTM yang kereta menuju ke Raja Arau. Hai sahabat manja, terima kasih sudah nonton. Ikutin terus koleksi Nawikan Tona pada makan-makan dan jalan-jalan berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. See you, bye-bye.